Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan Takwa Boring Channel. Channelnya Bakul Iwak Ngapak, Nek Orang Ngapak, Orang Penak. Dan ini masih di Takwa Aquarium ya teman-teman. Baru selesai kulakan di minggu pagi seperti biasa kegiatan di Takwa Aquarium. Dan waktunya bongkar-bongkar, ini baru pulang jam 8:30 pagi ya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang baru gabung dan suka dengan channelnya Takwa Aquarium, jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Dan yang sudah gabung, terima kasih atas segala doa dan dukungan. Rutinitas di Takwa Aquarium ya teman-teman, ini baru pulang kulakan. Langsung saja kita bongkar, dan ini hasil kulakan kali ini. Ditiru, disuntuk sari cair. Udah nanti kita suruh Mbak E untuk membantuin ya teman-teman. Dan ini hasil kulakan kali ini ya teman-teman. Karena minggu kemarin menjelang Idul Adha jadi nggak kulakan. Ini hasilnya kali ini dapat juga glowfish satu kantong. Nah, ini kita tadi dapat glowfish dengan aneka warna masih seperti biasa ini. Sepertinya ada lima warna, ungu, ungu, hijau, hijau, biru, kuning, kuning, oranye, oranye, lima pink. warna pink. Dan untuk glowfish selesai, lanjut di yang lain. Nah, ini kita bongkar lagi yang lain. Nih, Memphis koi, Mak. Tadi juga dapat Memphis koi. Warnanya putih, hitam, dan kuning. Seperti koi berarti kayak tricolor, kayak tricolor lah. Nah, ini koi yang tricolor Memphis. Sama Memphis tricolor, dan ini yang koi. Kita lihat bedanya. Ini warnanya lebih jreng. Oke. Sari di sini. Nah, ini udah dibongkar ya teman-teman. Ini untuk Memphis koi lebih warnanya lebih cerah ya. Ada tiga warna, ada hitam, ada kuning, ada putih. Nah, ini untuk perbedaan Memphis koi. Ini untuk Memphis koi, dan ini yang hitam Memphis biasa atau tricolor. Ya, ini lo keluar gue ya. Ya nih, empat. Cantiknya. Oke, untuk Memphis dan glowfish sudah kita bongkar. Kita lanjut ke bongkar yang lain, yang mana ini? Ada apa ini? Koki, koki tricolor. Oke, kita bongkar koki tricolor. Tadi juga dapat koki tricolor. Warnanya merah, hitam, abu-abu. Masih lanjut di koki tricolor. Panca warna. Ini panca warna. Merah, hitam, putih. Ini ukuran apa, sedang ya? Iya. Kecil. M. Ukuran M, kecil. Sedang. M di atas saya kecil. S, M, L. Koki tri panca warna. Terus si bongkar lagi. Koki panda campur nih. Oh, ini dapat koki panda, cuma kita taruhnya di. Aduh, temen selingi koki. Nanti selingi kayak tamu mau anak atau tidak. Koki panda, guys. Ya, ini ada. Koki panda ada, panca warna ada. Terus apa ya? Koki rancu. Oh, ini koki panda.
kehidupan dan kehidupan. Masih bongkar lagi yang mana? Nah, ini tadi bongkar ikan koki panda ya teman-teman. Ini untuk koki ready di akuarium. Tadi ada pancawarna dan ini ada panda. Ini yang tadi habis kulakan tadi ya. Nanti juga saya review juga semua. Ini koki panda dengan ukuran sedang juga. Ini ada panda. Terus ini juga tadi dibongkar juga. Apa ya Miki kelalen? Rainbow Makaloci. Dan ini ikan-ikan aquascape. Ini warnanya masih pucet karena baru datang, masih belum stabil. Kalau sudah stabil warnanya nanti merah, ada merahnya. Ini dicampur sama apa namanya? Ramerisi Jerman. Oke, yuk kita bongkar lagi berikutnya. Blekos gede apa? Tadi juga dapat blekos ukuran besar. Ya, M juga lah. Ukuran sedang. Blekos kita campur dengan Danio, pink Danio. Tapi PSE D. Masih lanjut nih bongkar juga ada Gapi PRTD. Lengkap Apple ya teman-teman, nih stok terbaru minggu ini di Taku Aquarium di minggu ketiga di bulan Juni. Nah ini tadi Gapi PRTD ini dicampur dengan ada neon, ada apa ya ini namanya, platinum moli, platinum cawang, kita campur jadi satu nih. Apa mami? Oh dapat juga ini tadi, masih ditambahin lagi dengan moli cawang platinum. Oh ramenya. Bongkar dengan kape? Ada berapa kantong? Ada berapa? Oke, ini juga ada Sumatera. Terus silver ini albino. Juga dapat juga tadi arwana silver albino ya dengan ukuran sekitar 20 cm. Dan juga ada lohan apa ge? Cencu. Cencu apa pak? Mm-hmm. Ada lohan cencu. Yuk kita lihat di akuarium. Nah ini sebelum dibongkar ini juga ada stok. Oh, lohan ada big head. Golden bass. Golden bass. Ini dibongkar di sini nih. Ini jenis cencu cuma nih. Ready juga lohan dengan ukuran 2 jari lebih. Sudah junong. Ukuran 2 jari udah junong ya teman-teman. Lanjut bongkar juga ini di sini ada arwana silver albino. Size sekitar 20 sentian. delapan belas ini juga ada sili juga ada ya teman-teman, ini sili juga ready. Ada arwana lagi yang mau dibongkar? Ini juga ada arwana silver biasa ya teman-teman. Untuk stok yang cari stok pakan buat pakan-pakan predator juga ready stok di sini. Nah ini ada lagi mau bongkar lagi arwana yang silver ya teman-teman, untuk silver Brazil.
yang biasa ini dipisah-pisah biar nggak tarung. Wih, masih baby banget ini untuk arwananya, sekitar 10 sentian, 10-12. Ini arwana sudah dibongkar. Arwana siapa? Ini arwana sudah dibongkar. Terus ini ada Balida, juga Ready, Oscar, Lohan ini dengan berbagai ukuran dan jenis, dari 2 cm, 3 cm, 2 jari, 3 jari, dan ini ada yang hampir mau 4 jari ya, untuk Golden Bass. Oke, lanjut kita bongkar lagi. Nah, masih bongkar, ini ada Red Nose. Untuk Red Nose, hidung merah, tapi karena baru datang masih stres, jadi belum red, belum kelihatan merahnya. Masih tinggal bongkar Oscar ya teman-teman, dapat Oscar Paris merah, merah menyala, menyala bangku, dicampur dengan komet karena biasa ya kalau kulakan kayak gitu bers tupu tekan ngomong gue bingung sih, jadi dicampur karo komet pada badannya abang ya, dia abang rate pada karo komet pada sokoke. Apa maning sih ngerti dibongkar lah. Oscar lagi batik, tinggal Oscar lagi, ini tinggal yang batik. Batik kami batik, betul lah. Keton lah, main apa-apa nang Oscar lah. Batik anak tigra, nangis aku pikir nangis sur kayak tambun akan nangis sur maning. Kan Oscar juga pada baik. Kita bongkar Oscar batik, batik albino. Jadi yang batik bandung lah. Oscar batik albino guys, kaya sing batik banget ciri pegi guys, ready kaya nang toko taku akuarium kaya guys. Bisa apa? Discus. Discus. Lanjut discus kaya, aduh janinya wis mandan lempoh tapi serap apa mbok menawani panjenengan daripada tuku iwaku kaya anak discus barang ya anak. Blue Diamond, discus Blue Diamond. Oke, discus Anna, Oscar, Lohan, pokoknya ikan-ikan predator, ikan-ikan aquascape, ikan-ikan kolam, apa-apa anak pokoknya. Ya bro, discus juga ini si ikan paling eksotik, paling cantik. Yuk, bongkar maning yuk, kian di maning ke? Koki. Masih anak koki mengurin lagi dulu dewa kayak nengki koki nih. Tuku koki bayi-bayi guys, cilik-cilik. Jadi, itu aku buat mau nunggu di kot. Mari, jadi kan terjangkau. Wutah, wutah, orangnya dengar,
Ya, ruangnya kan seleng tuh guys, seleng nautai. Oh, berarti cerdas. Iya, tapi cerdas. Kecerdasan di atas rata-rata guys. Tutorial membanjiri latar. Oke, kok gitu langsung tutup bayang lah. Orang keton. Keton yang dulu keton. Bayi. Koki apa gitu oranda ya? Iya. Koki oranda. Ih, lempitan. Ma, sentak ma. Mantap. Koki dengan berbagai ukuran dan berbagai jenis ready. Woi. Siapa maning ya? Ini mau lihat sini sama dia. Coba nunggu ya. Sini tuh wakil teman nunggu beri aku. Anu, ini tuh. Masih bongkar nih untuk cana yang pesonanya sudah mulai redup tapi tetap ada yang cari ya teman-teman. Asiatika. Ini untuk yang cari cana Asiatika juga ada. Ini ukuran beda ukurannya. Tangan sih. Sana Asiatika ini juga ready, terus predator ada alligator, ada tiger, catfish. Ini alligator sepatuli apa ya? Pulkra ada. Terus pulkra yang cari cana ini pulkra ada nih, merapat nih pulkra, pecinta pulkra. Ready juga. Wes? Ini masih ada sisa yang belum dibongkar, ada red chili. Chili cupang. Ini untuk red chili juga ready banyak ribuan ekor, monggo yang mau cari cupang jantan, cupang betina. Terus ini apa? Siapa nih? Ini juga ada, monggo yang mau cari ikan hias di Takwa Aquarium. Stok minggu ini lengkap epol dari berbagai jenis dan ukuran. Untuk tanya-tanya bisa WA di Takwa Aquarium, dan ini untuk nomornya. Di sini juga ada, untuk yang mau datang langsung bisa juga ke Kebopura atau belakang Rumah Sakit Amanah. Untuk stok yang lain seperti akuarium, hiasan, berbagai pompa, berbagai akuarium dengan berbagai jenis ya teman-teman. Ini dari kaca biasa, dari buatan rumahan, buatan pabrikan, dan ini juga masih buatan pabrikan atau kaca dinding yang tanpa lekukan juga kita ada. Dari berbagai ukuran juga, ini hanya untuk sampel. Yang sudah disetting seperti ini juga ada, ini tinggal dibawa pulang aja sambil dibayar tentunya ya teman-teman. Berbagai pakan, vitamin juga ada, dan berbagai pompa dan peralatan akuarium lengkap. Oke, itu saja ya stok terbaru minggu ketiga di bulan Juni di Takwa Aquarium Sumpiu. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mengikuti channelnya Takwa Aquarium. Semoga informasi yang saya berikan bermanfaat dan menghibur teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, masih belum selesai bongkar.